Halo, selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Selamat menonton vlogku hari ini. Pokoknya hari ini masih PPKM bosku. Jadi ini aku mau ngendelok ke suasana di Kulon Progo saat PPKM ini di Jalan Pahlawan bosku, serak omahku. Ini kita OTW alon-alon. Ini hampir cerak neng pabrik rokok itu, ngarep kae wis pabrik rokok guys. Ya pokoknya kita jalan-jalan terus ini menuju ke arah Nagung atau Ngidul. Kita alon-alon wae guys. Ya lo mbak, hati-hati mbak. Yuk kita gaspol. Yuk resah gaspol ding. Slow aja. Kita hari ini pokoknya gabut-gabut bareng yuk. Jalan-jalan sama saya. Ya ini seperti inilah kondisi PPKM di Kulon Progo ini. Sudah hari keberapa ini? Pokoknya semuanya ini jadi sepi. Wah nek bengi saya sepi meneh lur. Iki berhubung awan rada rame, tapi dibatasi untuk kegiatan, semua kegiatan. Jadi lebih berkurang untuk keramaian di Kulon Progo. Ini tepatnya di Jalan Pahlawan atau arah Nagung kinek seko patung kuda Karang Nongko ki arah ngidulur ki neng meh cerak neng Cangkring. Din lewat sih pak. Oh siap, ki arah Cangkring guys. I pom giri peni itu kita alon-alon aja. Iya bu, bangunan anyar neng kanan wi gak reti deh bu, gak ruh. Yuk guys lanjut, ki hampir tekan Cangkring lur. Kayak Cangkringnya kita tribun nih bosku. Yuk alon-alon, kita lanjut lurus saja. Ini arahku mau ke mana nggak tahu, pokoknya kita survei jalan di Kulon Progo saat PPKM kayak seperti ini, jadi sepi banget lur. Ya ini di mana ini? Halo didit, moga yuk. Iki kok sepi banget. Meh bahas apa ya bingung iki. Pokoknya aku intine mengarep nduduhke padha kepada kalian semua kalau PPKM di Kulon Progo ini seperti ini. Ini belum semuanya lagi di sini. Untuk jalan-jalan selanjutnya saat PPKM mungkin part selanjutnya. Ini pokoknya ngene sik lur. Tekane ya lur, hati-hati. Alon-alon wae ini. Ini hampir sampai di Nagung bosku. Dan ini suasana di kotaku seperti ini. Ini kota kelahiranku, Kulon Progo, Yogyakarta. Yuk main ke sini. Ini di sini, wah hawanya sejuk sekali bosku. Oke, ada ini, ada SMK istimewa. Yuk lanjut guys. Ini hampir sampai di Nagung atau Bangjo Nagung. Nah ini itu depan sana. Wis lepas tangan bosku. Nah ini bangsonya, kita berhenti sejenak lampu merah. Oke nanti kita belok nganan bosku. Gak ngerti arep ning ndi, sing penting mlaku. Ini aku gak sepi kayak gini lur. Gimana di tempat kalian saat PPKM ini? Duh. Sekali biasanya nih Bang Jogi so macet kayak guys. Saiki sepine pol. Kok sepi banget Bang Joni iki. Sepi ora mesti madeng ning jajar kuwi mbok ana seseorang yuk kenalan lho kan, mantap. Tapi enggak ada lur. Nasibe wong jomblo lur, ngene lur. Ning di dhewe lur. Yo monggo Pak, hati-hati le ngepit. Oke siap, mantap. Ayo buka hijau lah iki ya, siap berangkat. Kita belok kanan, teplek ke cus, seleret gaspol. Niki kok sepi amat. Nah ini di sini banyak sekali warung-warung, tapi pada sepi guys. Soalnya warung makanan barang kalau beli atau tuku ora oleh dipangan ning tempat lur. Kudu digo bali. Jadi gak ono sing mangan ning tempat
gak oleh pokoknya mangan ning omah bareng doi sing duwe doi, bareng pacare sing duwe pacare, sing ora duwe yo bareng wedhus wedhuse dhewe ya. Oke, ini hampir tekan ning lapangan Bendungan. Ki lapangane sebelah kayak ngarepa itu kanan ni lapangan Bendungan, wah sepi juga guys. Biasanya ono bal-balan dan sebagainya, ini kok jadi sepi. Ini masih siang ya, ini panas sekali di Kulon Progo. Nah, ini meh tekan ning Bang Cung Bendungan atau Pasar Bendungan. Oh, nih namanya Bang Cung Bendungan atau depan Pasar Bendungan guys. Kayak pasar sebelah kanan guys. Yo ijo lanjut. Kita gas 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 enggak pakai rem. Ini aku rantu tujuan bos. Pokoknya waton melaku sak tekani golek 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 pemandangan di kene pokoknya. Sepi sekali ini. Nah, ini di Kretek Bendungan, ini namanya Bendungan apa Kretek Bendungan. Kretek itu jembatan ya bos, pusing urung ngerti. Ya seperti itu, kita bablas terus. Ini menuju arah Toyan. Ada layatan tadi, ada layatan. Oke lanjut. Ini mau menuju ke arah Toyan, Bang Jo Toyan. Ya ini sepi sekali kan. Waduh gimana ini, toko-toko yo pada tutup karena PPKM ini. PPKM. Ini neng desoku masih deso banget ya, ini masih ada sawah lebar tuh, kanan kiri ada sawah, dan rumahnya jarake atuh-atuh guys. Yo ngene iki lah desoku, Kulon Progo tercinta. Yus, lanjut. Di tempat kalian kepiye iki PPKM, apakah podo wae apa rame apa saya sepi? Nek saya sepi ya podo wae karo nggonku lur. Arep lewat iki. Lurus saja bola blas. Gaspol. Kayak ngarepe wis Bang Jotoyan bosku. Sineh tekan tu wis ketok iki. Terus iki macet guys. Yuk kita rem lampu abang. Up. Nanti aku arep menggok nganan wae arah ning endi kuwi Dalangan. Nanti kok ora ijo guys, yuk gaspol. Berangkat. Kita belok kanan. Serrrr. Ikuti abang Gojek. Ini di Bang Cutoyan ini tadi guys. Saiki ameh arep arah ning Dalangan. Oke kan, jalan provinsi saja ini sepi lho bosku. Aduh, biasanya rame tenan hari. Ngel. Yuk pokoknya jalan-jalan terus karo aku di sini. Jangan bosen-bosen nonton aku. Pokoknya sing seneng di-like, sing ra seneng ya tetep nge-like. Pokoknya aja lali like, komen karo subscribe guys. Nah, kayak usaha tuh. Ini kalau lurus terus nanti kita arah ke Jogja, bos. Tapi nanti kita neng pertigaan ngarep kowe, pertigaan Dalangan, nanti kita belok kiri arah ning Pasar Jomboan. Kayak sehat tuh sih. Yuk gaspol. Monggo Pak, siap. Di sini ra tekan-tekan. Piye iki lur, ra tekan-tekan iki lur. Ih, sepi sekali kan? Duh, nasib koyo ngene kowe. Nah, ini di urung tekan sih. Sebentar lagi kita tekan Bang Cun Dalangan. Tapi urung ini kan sepi blas. Oh, itu ada truk gede, mobil lah, sedikit banget mobilnya sing lewat yo. Aduh, biasanya ngasih angle nyalip kok iki lancar jaya bosku. Nah, ini yang dinamakan Dalangan, pertigaan Dalangan.
Nanti kita dewe kita belok kiri yuk, ser. Terus ini arah Jomboan. Buantar ke ser. Dalane ngrojal bosku. Ini area desane jenenge kayak Tawangsari kalau enggak salah. Kita gas terus ngrojal bosku. Terabas aja. Kita belok ser. Waduh, ninggal lo Pokemon. Ini belok kanan. Ser ngrojal maning. Terus gas. Ki masih desa banget kan tempatku. Woi, banyak pohon-pohon. Ki kanan kiri pohon-pohon semuanya. Nah, iki meh ngopo yo arep. Sik guys, sik guys, guys, guys. Mandek sik guys. Leren sik. Halo, ngarep kowe. Ugah iki piye? Wah, ya wis. Eta aku meneh iki lur. Ujane kesel ora apa-apa lah, gas yo neh. Lanjut. Ki memasuki jalan apa ki gak ngerti. Pokoke waton mlaku ae, guys. Wah, iki arah Jomboan. Jomboan iki temon pendi? Bolah kono kalah. Wis guys, kan wae. Jolali like, komen, subscribe. Dadah.